Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatus, saat ini aku sekarang berada di How to Fail Bank. Nah, jadi untuk video kali ini aku mau melihat hasil perkembangan apa namanya namanya Skywalk. Skywalk ini Kebayoran. Nah, dulu kan pernah pembangunan ini ya, CSW sekarang mulai di ini ya, mau mengintegrasikan Transjakarta sama KRL komuter lain yang rutenya yaitu jalur Rangkas Bitung lain ya. Kita sekarang berada di kawasan Halte Velvet. Ada banyak pagar-pagar, saat ini lagi ada pembangunan. Ini akan mengintegrasikan koridor utamanya, contohnya koridor 13-8 sama stasiun KRL komuter lain. Oke, kali ini aku mau ke sana mau melihat, penasaran? Oke, let's go. Ya, berganses. Nah, sekarang kita berada di JPO Velbak. Tadi aku udah tanya ke petugas Transjakartanya juga, kalau stasiun Kebayoran itu lumayan jauh kalau kita jalan ya. Nah, jadi saat ini lagi ada konstruksi pembangunan skywalknya ke akses ke stasiun KRL yang berlengsis. Katanya itu kalau ke stasiun Kebayoran itu 10 menit kalau kita jalan ke sana, lumayan jauh. Tapi kalau lebih dekat situ halte Kebayoran Lama yang melayani koridor 8. Nah, kita coba lihat di bawah kayak apa. Ya, ini dia. Nah, ini yang dipagari ini lagi ada pembangunan proyek ya, proses. Wow, lagi dalam pembangunan ya. Jadi kita sekarang udah lihat pagar-pagar, lalu udah mau mulai konstruksi. Apa ini nanti kemungkinan apa JPO-nya dibongkar atau apa ya? Soalnya ini kayaknya udah ada pemasangan lift nih. Nah, ini contohnya di tempat aku ini. Nah, ini di depan aku ini adalah lift ya. Nah, apa dipercantik atau apa ya JPO-nya? Soalnya kan ini termasuk JPO yang lama ini, kalau kita lihat ini. Kalau kemungkinan, semoga aja dipasang eskalator, keren juga ya. Lagi ada pengerjaan, nanti kayak lurus ke sana nanti. Nah, jadi ini nanti kemungkinan semoga aja JPO diperbaru ya. Kalau diperbaru lumayan bagus sih. Apa mungkin nanti akan ada revitalisasi halte lagi ya? Kalau misalnya 46 halte sudah selesai, apa halte Velbak juga termasuk ya? Kita nggak tahu ya. Soalnya kita sudah lihat juga ada pagar-pagar ya. Jadi nggak, masih tanah ya, belum ada pemasangan tiang gitu ya. Tapi kalau aku lihat ini, di depan aku ini sudah terpasang lift di sini. Nah, ini dia. Jadi kemungkinan liftnya akan tersambung ke sini. Nah, di depan aku ini adalah lift ya. Keren ya. Ada liftnya juga nih. Nah, di depan aku ada gedung pencakar langit di sini ya. Nah, ini kalau menurut aku JPO tangganya lebih lebar ya. Dibandingkan agak sempit, ini kayaknya agak lebih kayak agak rem amat ini. Oke, kita coba turun. Jadi kita harus jalan ke stasiun Kebayoran. Tapi kita tidak naik busway yang ini ya, halte Kebayoran Lama. Jadi kita mau ke, aku mau jalan sampai ke stasiun KRL. Tapi aku mau lihat dulu haltenya di luar aja sih, di halte Kebayoran Lama.
skywalknya di sini. Jadi ini lumayan, kita jalan kaki 10 menit ke stasiun Kebayoran. Biasanya kalau lebih sepi itu ke Tanah Abang. Jadi aku mau ke Tanah Abang sih, mau naik KRL. Kalau Kerangkasi Bitung itu pasti ramai amat, padat. Apalagi jam pulang kantor ya. Nah, ini dia. Sudah dipagari semua ya. Di depan aku ini, nah ini sekarang udah ada pemasangan tiang gitu. Oh ini dia, halte busway-nya. Jadi kita nyebrang dulu. Harus hati-hati. Jadi di depan aku ini ya, ini adalah halte Kebayoran. Ini adalah Kebayoran lama. Ini ada Metro Trans 8C untuk ke Tanah Abang. Nah ini suasana di kawasan Kebayoran kayak gini. Nah jadi kalau kita di sini kita lihat sudah ada ini ya, ada tiang-tiang udah dipancang gitu. Wow, tiangnya tinggi juga ya. Nah, ini di depan aku adalah halte Kebayoran Lama. Ini yang melayani koridor 8 sebagai koridor utama. Oke, jadi kita nggak lewat ke halte Kebayoran Lama ya. Jadi kita mau langsung ke stasiun Kebayoran Baru. Stasiun Kebayoran ya. Bukan Kebayoran. Kebayoran ada yang lama, ada baru. Jadi kita yang ke sana. Dia dekat ke pasar. Sama baru lift ya, kayaknya lebih mirip kayak Jabodetabek. Nah kita ikuti aja, ini kayaknya kebaikan pada naik KRL, jadi kita lewat pedestrian ini aja. Jadi kalau kita di depan ini, kalau lebih dekat ke stasiun KRL sih, memang stasiun Kebayoran Lama sih. Stasiun Kebayoran Lama, halte Kebayoran Lama. Nah jadi kita mau jalan ke stasiun ya. Lebih melayani koridor 8 ya. Jadi akan seperti kayak CSW, tapi nggak lebih kayak CSW sih. Tapi dia akan mengkoneksikan koridor 13 yang sebagian koridor utama sama dengan koridor 8 dengan KRL komuter lain yang rutenya Tanah Abang Rangkas Bitung atau Parung Panjang. Oke, kita mau jalan. Jadi kita mau jalan kemana nih ya? Oh, kita kan ke stasiun ya. Katanya kalau ke jalan stasiun dari Velpak itu 10 menit. Kalau lebih dekat itu dia halte Kebayoran Lama jauh lebih dekat itu. Karena kan dia di pertengahan antara Velpak sama stasiun KRL Kebayoran Baru. Bukan Kebayoran Baru sih, Kebayoran doang.
aja ke stasiun. Bukan Kebayoran Lama. Ini ada pave, ada jurusan. Kita salah lewat ya, kita malah jalan yang lebih jauh. Nah ini kita nanti belok kiri kita deh. Jalan ke stasiun kita ya. Di sini banyak ini kawasan pasar ya, kalau nggak salah. Oh iya. Karena banyak jual-jual apa, bahan-bahan makanan di sini. Nah, di depan aku ini kan ada beras ya. Jadi kita, nah itu dia. Kalau kita lurus itu udah sampai ke stasiun. Rupanya aku tadi tuh salah lewat. Soalnya bingung tadi jalannya. Malah kita jalannya yang jauh lebih jauh. Tapi gak apa-apa lah. Kita udah jalan ke sini kita. Nah, yang penting kita udah sampai ke stasiunnya. Nah, benar, ini kawasan pasar di sini. Pasar tradisional. Rupanya kalau malam itu masih buka ya pasar tradisional. Nah, kita kalau dari ini sudah sampai ke stasiun ya. Oke, kita sudah. Ini memang sempit sih kawasan Kebayoran ya. Nah, tapi kita sudah sampai ke stasiun ya. Oke, kita sudah sampai ini. Gak terasa kita udah sampai. Kita, tapi kita lihat dulu sebelum masuk. Soalnya tadi kita tuh salah lewat. Nah ini lagi pada penggalian. Lagi ada pembangunan ini ya. Apa namanya? Skywalknya. Jadi ini paling tantangan ini ya, pembangunan skywalk ke sini, akses stasiun sama ke halte busway-nya.
kita lebih aman jalan di pedestrian aja. Nah ini harusnya kita lewat, tadi kita lewat situ soalnya ada tiang-tiangnya kita nampak. Dan sini juga ada masjid. Pembangunan skywalknya di sini ya. Nah kita bisa lihat ini menaranya, tiangnya kita bisa nampak di sini. Nah ini dia, ada tiangnya. Jadi kita sudah bisa nampak tiangnya kayak gini ya. Jadi ini tiang untuk skywalknya, Francis. Dia akan tersambung ke sini. Jadi nggak pakai pedestrian. Jadi dia hanya nyebrang aja kita ke stasiun biar untuk kenyamanan juga ini. Wow, keren juga ya. Tadi kayak gini ya. Masya Allah, tabarakallah. Gak terasa juga udah hampir ini ya. Baru pemasangan tiang ini. Cepet juga ya pembangunannya. Ini memang cepet amat ya pembangunan tiangnya, Berdansis. Ya, Berdansis, kita sekarang mau ke KRL. Jadi kita mau ke Palmerah atau ke Tanah Abang sih. Jadi aku mau naik KRL ke Tanah Abang. Jadi dengan ada skywalk ini kan bisa terintegrasi ya dengan moda transportasi. Dibandingkan kalau tidak ada skywalk, nah itu kan belum terintegrasi itu namanya. Masih terputus. Ini ada yang tersendiri, contohnya kode 8, 13, sedangkan 8 dengan 13 harus snap out lagi. Nah, kemungkinan akan seperti kayak CSW nanti ya, kalau misalnya ada kampung. Jadi, judulnya Alisa. Oke, kita coba ke sana. Soalnya untuk pintu masuk ke stasiun, kita ke situ. Ya, Bro dan Sis, nah kita sekarang sudah di stasiun Kebayoran. Nah, ini aksesnya lewat sini. Jadi hanya pintunya satu doang di sini. Wah, kita harus naik tangga ini. Ya Allah, harus naik tangga ini. Dan tangganya lumayan curam amat ini. Oke. Nah, di sini ada minuman ya. Ada makanan. Nah, ini dia tangganya curam amat. Ini harus olahraga nih tangganya. Jadi seolah kita harus olahraga nih naik-naik ini biar bakar kalori gitu. Jadi kemungkinan ini yang untuk difabel ya, untuk masuknya. Soalnya ada kartu akses, kartu imonit, tapi cuma nggak ada security ya di sini. Kalau misalnya yang lagi yang kebutuhan khusus ya, kayak kursi roda, ibu hamil, atau yang lagi kebutuhan khusus lah, kayak yang lagi sakit lah. Jadi ini yang naik ke atas.
biasanya kalau di sini pasti ada security, sama kayak di stasiun Tebet itu ada security-nya pasti yang untuk nyebrang. Dia kan ada underpass, ada lewat rel. Kalau lewat rel itu kan untuk yang kebutuhan khusus. Ayo, kita naik ke atas. Wow, ini tinggi amat ini. Bismillah, kita jalan naik tangga yang paling tinggi juga. Naik ke atas dulu, lumayan untuk jalan kaki. Nah ini dia, kita udah sampai di stasiun ya. Jadi kayak gini suasana di stasiun Kebayoran. Wow, indah juga ya pemandangannya. Jadi masuknya lewat sini ya, Princess. Oke, kita saat ini berada di... Ini liftnya aktif ya. Nah, kita coba lihat di sekeliling stasiunnya kayak apa. Nah, ini ada kursi relaksasi ya. Dan di kiri aku ini ada Indomaret Point. Nah, di depan aku ini ada Alpha Express sama OTO. Jadi ini memang luas ya stasiunnya. Tapi kalau menurut aku nggak perlu direvitalisasi sih. Ini udah bagus juga sih stasiunnya. Cuma tinggal pengintegrasinya untuk stasiunnya. Nah, ini ada eskalator turun. Jadi kita mau turun ke situ. Bentar. Nah, ini ada musola di depan aku ini. Jadi ini ada musola pria wanita. Ya. Jadi kayak gini. Jadi ini ada Alpha Express tadi aku bilang. Nah, kita kan mau ke Tanah Abang ya. Jadi kita turun lewat sini. Ini aktif gak ya? Coba kita lihat dulu. Wah, aktif. Soalnya kita kan mau ke ini, ke Tanah Abang. Bukan ke Tanah Abang sih, gue mau ke Palmerah. Nah, ini adalah KRL yang ke Parung Panjang. Wow. Kalau menurut gue ini stasiunnya besar juga. Untuk jalur Kasbito. Wow, keren ya. Dan ini lumayan padat ya, tapi nggak padat-padat amat dibandingkan sore. Karena udah hampir jam 8. Dan yang ke Tanah Abang lumayan sepi sih. Karena yang ke Tanah Abang ini kalau malam ini lumayan sepi gitu ya, penumpangnya. Nah, sekarang posisinya kira-kira 24.1 sampai di sini ya. Nah, ini dia, kita di peron 2 sama 3. Nah, kita nggak tahu yang di peron berapa. Nah, kalau yang peron 1, itu yang ke Rangkas Bitung sama Parung Panjang. Jadi, untuk yang ke arah Serpong sama Tangsel. Dan kalau menurut aku sih, stasiun Kebayoran ini lumayan besar ya. Cuma kekurangannya sih itu, akses masuknya itu masih yang pakai konvensional. Tangganya lumayan tinggi amat gitu, dan di sini nggak ada eskalator untuk naik ke atas. Kecuali kalau turun tangga sih masih oke lah, tapi kalau yang eskalator itu
harusnya ada eskalator sih kalau misalnya stasiun Kebayoran ini. Nah itu kekurangan stasiun KRL itu sih, dibandingkan dengan yang stasiun Cikini aja ada eskalator sama ini Juanda dan Gudang Dia. Nah jadi kayak gini ya, dan eskalator tadi itu yang ke Tanah Abang kebanyakan turun. Nah saat ini ada tempat duduk juga, keren ya untuk tempat duduk ya. Ini ada wifi gratis. Jadi kayak gini suasana di yang ke Tanah Abang ini lumayan nggak rame amat ya dibandingkan yang ke Serpong. Ya, oke, Brother Cheese, mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Nah, sebelum gua tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Nah, jadi kayak gini untuk hasil konstruksi pembangunan, konstruksi maksud aku revitalisasi halte sama stasiun Kebayoran. Nah, stasiun KRL ini termasuk yang paling menantang ya. Apalagi ini kawasan jalan-jalan kecil juga tadi aku lihat itu. Apalagi dekat pasar sih. Nah, jadi kalau mau ke sini, itu tadi udah aku lihat itu udah banyak tiang-tiang dipancang di atas ya, di dekat stasiun tadi itu ada. Dan dengan sama dengan tadi aku lihat di halte Kebayoran Lama juga ada tadi. Dan udah dipasang lift juga tadi. Sama dengan tadi aku kan dari halte Velbak sampai ke sini ya, Kebayoran, stasiun Kebayoran. Dan kalau menurut aku sih bagus juga kalau ada skywalk, itu tidak mengganggu kendaraan lain, apalagi kalau kita nyebrang. Karena kan stasiun Kebayoran ini kan lumayan, walaupun besar ya aku lihat stasiunnya, tapi kalau untuk masuk ke gangnya, naik masuk ke jalan rayanya itu agak sempit ya. Makanya dibangun skywalk supaya lebih nyaman nih itu. Jadi supaya tidak capek juga kita jalan ke stasiun ini, apalagi kan stasiunnya tinggi juga nih kalau aku lihat ini. Oke, mungkin itu aja, dan terima kasih sudah menonton di channel Wira City Walk, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.